Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, masih dengan channel Ricky Kalianda. Kali ini kita akan membuat vlog perjalanan menuju pantai Kedewarna Kalianda. Kita akan belok di pertigaan Polsek Kalianda atau di pertigaan SMK Negeri 1 Kalianda. Seperti yang kita lihat di depan teman-teman, kita belok kanan. Kita ambil lurus teman-teman, sekitar kurang lebih 3 km dari pertigaan Polsek Kalianda. Teman-teman yang dari arah Bandar Lampung bisa ikutin channel ini. Kita tadi belok di pertigaan Polsek Kalianda ya teman-teman, atau di pertigaan SMK Negeri 1 Kalianda. Kita ikuti terus jalan ini teman-teman, sampai kita nanti mentok di pertigaan yang ada view lautnya, lalu nanti kita ambil belok kiri. Sekedar mengingatkan teman-teman, selain melalui channel ini, teman-teman juga bisa lihat di Google Map ya teman-teman, karena Google Map juga bisa mengarahkan teman-teman untuk menuju pantai Kedewarna. Di pertigaan depan kita lurus terus ya teman-teman, sampai kita mentok nanti di jalan depan ada pertigaan lagi. Nanti kita ambil belok kiri, karena kalau kita ambil kanan dia arah Alau-Alau atau Pantai Batu Rame. Di pertigaan ini teman-teman, ini adalah jalan mentok, ada ke kanan dan ke kiri. Kita ambil jalur ke kiri ya teman-teman untuk menuju pantai Kedewarna. Di sepanjang jalan ini dia view-nya cukup indah ya teman-teman. Di sebelah kanan ada laut, di sebelah kiri ada perkebunan jagung. Lalu di depan sana kita lihat Gunung Raja Basa, gunung yang sangat indah yang dimiliki oleh Kota Kalianda. Sebentar lagi kita akan sampai ya teman-teman. Kita lihat di depan ada masjid di sebelah kanan, itu kita sudah sampai. Nah, ini adalah pantai Kedewarna, ada di sebelah kanan kita. Terima kasih.